sebenarnya kerajaan Anwar Ibrahim ni satu kerajaan yang baru. Baik. Kerajaan yang baru yang perlu diberi peluang kerana mereka adalah kerajaan yang tubuhkan di bawah peruntukan perlembagaan yang betul dan tepat. Baik. Tapi jangan dinilai adakah mereka sudah berjaya atau tidak di tahap ini. Baik. Tapi pada masa yang sama, perkara yang tidak betul dan dipercayai tidak betul perlu ditegur. Perlu ditegur. Dan berbalik kepada isu pelantikan Nurul Izzah. Pokoknya di sini bukan soal pro bono, dibayar gaji atau tidak dibayar gaji, tidak diberi allowance. Itu bukan soalnya. Soalnya adalah apa yang rakyat di luar faham adalah bahawa Anwar Ibrahim kononnya membawa reformasi cara urus tadbir negara yang songsang sebelum ini dalam kebanyakan perkara, bukan semua perkara. Baik. Kebanyakan perkara. So antara yang songsang pada masa itu adalah perkara-perkara seperti itu, di mana dilantik kenalan-kenalan, bukan diberi projek saja, dilantik kenalan-kenalan untuk jawatan-jawatan tertentu. Ya, untuk songsang pada masa itu dibayar gaji, diberi allowance dan sebagainya. Itu dipanggil kronisma. Dan ada juga lantikan saudara-saudara anak-anak mereka kepada jawatan-jawatan tertentu. Itu dipanggil nepotisme. Dan ini antara perkara yang dikatakan reformasi. Di pokoknya di sini, untuk melantik anak yang berumur 40 tahun lebih sedikit, saya percaya jauh lebih muda pada saya, mungkin sebaya dengan saudara Zawazi, yang sebenar-benarnya, bukan saya nak persoalkan ya, ada isu berkaitan dengan saudari Nurul Izzah atau Puan Nurul Izzah. Baik. Itu bukan isunya. Tapi bila dilantik anak walaupun tidak dibayar gaji kepada jawatan untuk menasihati Perdana Menteri, itu adalah penzahiran dalam mata minda rakyat ke arah nepotisme. Baik. Dan itu yang patut dihindarkan. Walaupun misal kata Nurul Izzah sememangnya boleh bantu, walaupun saya tak kata ya dia boleh bantu, walaupun jika dia walaupun dia berkelayakan, berkelayakan sekalipun. Kalau saya boleh bagi satu contoh, jangan salah faham. Baik. Saya nak para penonton pun jangan salah faham. Saya perlu tampilkan contoh ini pada masa ini. Baik. Tapi bukan saya ceritakan ini tentang diri saya sebagai analogi. Selepas PRU 14, apabila Pakatan Harapan nombor 1 menang, dan banyak yang diceritakan pada masa itu, walaupun saya rasa saya tidak layak, kononnya Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sepatutnya lantik peguam dia Hanif Gatri. Saya telah berjumpa dengan Tun. Saya telah menyatakan kita tidak boleh buat perkara yang sama seperti mana yang dituduh Tun lakukan. Kalau tak percaya, tolong pergi tanya Tun sendiri. Negarawan masih ada, alhamdulillah. Dan saya telah mencadangkan pilihan orang lain. Saya tak anggap saya layak, ramai lagi layak. Tapi yang penting tidak boleh, sebab pada masa itu saya mengendalikan kes-kes Tun. Maka itu adalah kronisma. Dan kalau kita nak reformasi, maka kita kena sacrifice. Kita sendiri kena gadaikan kita. Kita tak penting. Begitu juga dengan Nurul Izzah. Sepatutnya Nurul Izzah sendiri tidak meminta, dan kalau dia tak minta, tidak menerima tawaran tersebut. Itu sebaiknya, walaupun tidak ada unsur duit, sebab jawatan itu jika perlu dengan melantik Nurul Izzah menidakkan pelantikan seorang lain yang lebih layak, itulah kerugian rakyat Malaysia. Dan pada masa yang sama, bagaimana kita nak yakini? Minta maaf, bukan nak menuding jari. Tapi sebab dah ada pelantikan, maka kita perlu kupas segala incinya. Bagaimana kita nak terima kata seorang pemimpin bahawa tidak akan berlaku salah laku dalam kes ini, sedangkan beliau perlu memberi nasihat berkaitan tender dan sebagainya. Ini memetik kenyataan Anwar Ibrahim dalam video sendiri. Bagaimana kalau ada tuding kemudian nanti oleh mana-mana tender yang tak berjaya, mengatakan kononnya ya, kononnya Nurul Izzah minta duit sebab tu tak berjaya. Bagaimana dia nak menangani perkara tersebut? Kenapa tak matang nak tengok perkara itu jika pun niatnya suci? Sebab itulah, sebab rakyat menganggap sepatutnya Anwar Ibrahim matang. Maka bila tak fikir dengan matang, maka bila perkara itu berlaku, maka dianggap negatif, iaitu nepotisme. Saya perlu nyatakan di sini, bukan soal Nurul Izzah, tidak,
It's nothing to do. She's a good lady. Tapi pandangan rakyat. Nah, kalau kita sering telah tekankan untuk tempoh 25 tahun reformasi, maka jangan dalam 25 hari digadaikan. Sepatutnya tidak boleh digadaikan langsung. Dianggap oleh rakyat digadaikan. Ini akan menyebabkan munculnya kritikan-kritikan perkara yang tidak salah. Ya, perkara yang tidak salah pun akan dikritik.